Selalu ayah belanja Amani Zahira shopping kat Mr. DIY. Kali ni ayah nak belanja ibu pula. Ibu ambil je apa nak. Ayah bayar. Afia pun nak shopping Mr. DIY. Yeay, jom. Kamas macam ni. Mana? Cepat ambil. Macam-macam ambil, ni. Ambil, ayah bayar. Sampai je dekat Mr. DIY. Mesti beli emas. Wajib tu. Okey tak tu? Berapa ringgit lagi dia? RM9. Okey. Yang ni emas Zahira. Zahira suka pakai macam ni. Sebab kalau pakai emas, dia punya emas dia jauh sikit daripada muka. Jadi, lipstick tak kenalah kat emas. Tak comot. Ni cara pakai dia. Besar. Oh, dia ada bagi ni lah. Tempat sangkut dia. Harga dia RM4.90. Buka lah satu yang nak tengok. Oh, 3M lah. Bagus lah. Cara pakai dia macam ni tau. Korang masukkan macam ni. Lepas tu, tarik. Aduh. Betul-betul safety sebab dia tebal. Cantik tak? Yang ni dia tak payah nak tekan pun. Dia dah memang macam ni. Okay. Ejah-ejah sikit je. Bagi sama dengan hidung. Ibu nak cari apa lagi ni? Ibu ambil je ayah bayar. Kita punya barang camping ada. Ada kat sini. Atas sekali ni lah. Atas sekali. Ah, okay. Gas pun ada. Okey, ready eh. Kita boleh buat camping dah ni. Oh, ada banyak stok lah sini. Oh. Okey, mana ayah nak ayah panjat. Okey. Ni dah dia. Portable Butner Gas Stove untuk camping. Cik nak tahu colour dia. Okey, ni colour warna hitam. Nak colour apa? Hitam, kuning ke merah? Hitam lah. Selalu merah kan kalau hari tu kita pergi makan-makan hari tu. Hitam. Hitam malang tak nampak. Tak nampak. Bahaya warna merah. Cik warna merah. Merah. Warna merah. Okey. Ini harga dia cuma RM49. Masuk dalam bakul. Nama ni. Masuk bakul sini. Kita ada dua barang. Sekarang ni. Kita bawa ibu pula. Ibu nak shopping barang ni. Jom. Ayah belanja. Ayah, ni masa kita pernah nampak lah dekat kedai-kedai makanan yang hari jadi nenek. Seafood. Okey, sekarang kita buka. Okey. Wow, bestnya boleh lah pergi camping. Pergi luyang pun boleh. Apa harga dia? Okey, harga dia murah sangat. Ibu nak tahu. Harga dia cuma RM49 je. Cara buka dia. Ni. Okey, ibu fokus. Okay, kita buka kan. 1, 2, 3. Apa ni? Tolong. Okey. Kertas ni kena kemakan. Wow, cantik lah. Portable gas stove. Portable gas? Stove. Okey, ibu kata macam tu. Okay, yang ni bilang macam nak buka. Berat. Nak buka apa? Cantik manis. Nanti boleh camping kat belakang ni. Warna merah. Ada tulis. Mana ni Amani pegang ni? DIY. Amani pegang ni. Okey, ada tulis. Saya buka plastik dia. Oh, ni kena angkat. Amani pegang ni. Ni kena buka. Okay, dah buka tu. So kita pasang balik. Yang penting ada tulis Mr. DIY Premium. Ni on off. Nanti kita tunjuk. Okey, kat belakang ni kita boleh taruh on gas dia. Okey, jom. Nanti awak nak bakar apa? Masak Maggi, masak ayam. Kita nak masak Maggi sedap. Maggi sedap je. Okey, jom. Ya. Simpan balik, simpan balik. Cantiklah. Ibu, nanti nak buat pergi dulu apa boleh lah. Oh, ni nak buat simpan dia. Kalau nak guna ni, kena hati-hati ya. Baca betul-betul dia punya cara-cara pemasangan dia. Nak try tak? Malam try ya, malam-malam. Okey. Jom. Adik pun nak jalan. Jom. Nak apa tu? Ayah nak ayah mana? Ayah, ikut Amani lah. Amani nak mana?
Zahira nak beli yang ni. Mana? Dia kocok kertas. Itu kan kertas cinga, ambil satu. Belah cinga, tapi dia punya isi dia macam kertas. Okey, satu cukup. Dua-dua ambil dua, seorang satu. Ambil dua. Yelah, seorang satu lah. Cari apa? Periuk kalau panas kan. Kenapa? Banyaklah barang kat Mr. DIY ni, Dik. Dia macam-macam. Kala kayu tak ada kala kayu? Ini kala Quartz Stone. Berapa gini kakak? Okey, kakak kena scan barang ibu. Berapa kakak? RM5.30. Okey, jom. Ibu beli ni untuk apa? Ibu beli tu untuk lapik periuk. Masak kan? Kadang tak cukup tempat. Ibu letaklah sini, nanti letak periuk atas ni. Jadi tak bercala. Yang bagi satu? Boleh je mana-mana. Untuk bekas air pun boleh. Harganya berapa? Harga dia RM5.30. Tu ada dah guna tu, dah bawah tu. Amani tolak ibu angkat ni. Letak-letak tu tak cepat. Okey. Jadi tak adalah bercala tabletop. Mak tarik pun tak adalah bercala. Afiah? Hai. Sibuk. Bye-bye. Sibuk. Boleh buat untuk dagu ni. Mana? Ni. Ini boleh, bulat boleh. Tapi bulat susah. Inilah dagu nak candy dalam yelah. Dia. Macam ni lah. Dia tekan dia macam tu. Ha, tukar ada tak kada tu? Tak ada. Tapi ni dekat dia besar. Ya, ni nanti masukkan gula dalam ni. Jadi dia jadi bulat lah. Perfect lah bulat dia. Ini ha, ini ekstra punya. Ha, inilah. Corak, dia corak. Inilah. Corak dia. Mana potong tu, Bu? Mana ibu? Ibu sibuk nak tengok. Ya, ni. Pik je, pasal dah dapat tepi makanan. Bu, cepat. Cari senduk. Pik je, Bu. Pik je. Sorry. Ini susah lah nak ke belakang. Susah. Kalau ni beli yang kan orang jadi ya, ni nak aku beli. Beli dah? Pun kayu je. Mana tengok? Kayu. Mak. Kayu dia senang. Ambil lain tu, berapa tu buku nak? Sendok kayu. Zahira beli wooden spoon ni dekat Mr. DIY RM9.50 je. Dekat sini, ibu ada letak sudu, garfu, pisau, lighter, sendok, ni penapis. Ibu beli ni semua kat Mr. DIY. Yang ni untuk kopi ni. Ibu beli sebab dekat Mr. DIY murah. Lepas kualiti dia bagus. Sebab kalau ibu pakai yang plastik, nanti dia akan jadi macam ni. Ibu dah buang lah. Dah buang? Ya, dah rosak tu. Nanti dia terbakar. Ha, jom tolong ayah lagi. Jom. Okay. Ibu tengok Afia. Alhamdulillah, Mak dah terbalik dah di Afiannya. Tengok lah. Mak, dia nak pusing lah. Kawan-kawan nak tahu Amani beli ni kat mana? Jom, tengok video. Apa tu kakak? Pas keret. Pas keret. Berapa harga dia tadi lah? RM23. Sekarang Mak nak susu dalam ni. Nak susu elok-elok tau, kesian tu. Ha. Semua ada barang lagi. Okay, ayah nak beli yang ni lah. Ini untuk cek bateri. Bila dah habis power ke belum habis. Berapa harga dia ni? Jom ayah scan. RM8.9. Okey, boleh beli satu. Letak dalam bakul. Okey, ni bilik kerja ibu. Sekarang ayah dah lama cari bateri checker ni. Dah jumpa dekat Mr. DIY. Harga dia RM8.90. Okey, macam mana nak gunakan dia? Dalam drawer ibu ni ada banyak bateri. Tapi tak tahu mana satu boleh guna ke tidak. Setiap kali dia cari bateri, dia tanya ibu, bateri baru ke bateri lama? Ibu pun tak tahu. Jadi kita dah beli bateri checker ni. Cara dia. Okey. Nampak tak ni? Kalau hijau dia good lah. Kalau merah ni dah tak boleh pakai. Okey, kita check eh. Okey. So, kat sini ada positif negatif tak? Okey, nampak ni. Positif, negatif. So, kita letak kat sini positif dan juga negatif. Jadi kita terbalikkan lah macam ni. Ha, ni positif, negatif. So, sekarang kita rapatkan dia. Kan dia, kita tengok dia punya power.
Ni kita tengok power dia eh. 1, 2, 3. Bateri, power. Ni lah yang suka ni. Rumah banyak bateri tapi satu pun tak tahu boleh pakai ke tidak. Dah lama cari. Okay, ni lagi satu. Tengok, bateri baru ke bateri lama. Wow. Lagi sekali, tak kena. Jadi mana yang dah tak ada ni power, buang lah. Bateri baru. Apa lagi? Plaster. Kalau luka boleh tutup, dia tak sakit. Ni? Okay, semua tak sabar nak tengok Aman ni camping dekat sini kan? Okay, sebenarnya rumput ni ayah tengah bela dia. Ayah tak pasti nak bagi dia rata, lepas tu ada baja. Okay, sekarang ni nampak tu ada baja. Biji-biji tu lah. Biji-biji tu aja. Baja. Nanti rumput tu akan tumbuh atas pasir ni. Okay, kalau nak camping yang penting kena bawa plaster. Kalau takut luka dekat dalam hutan, ada darah, plaster ni RM2 je. Dekat mesin DIY. Lagi, lagi. Apa lagi ibu? Jom, jalan sana pula. Sana pula ibu sana. Ibu mana ibu tadi sibuk cari pasu? Pasu? Mana ibu? Lah, ibu kat sini. Pasu. Nak apa ibu? Ha? Pasu untuk dalam rumah. Pasu dalam rumah? Pokok dalam rumah. Tak ada pasu. Pasu kecil. Okay. Oh, ni RM9 je. Murah je ni. Ini ada? Ni RM10. Oh, ni lagi lawa ni. Ni. Salah. Ada apa? Tereng. Panjang, cantik. Decoration. Cari apa bu? Cari pasu untuk dalam rumah. Dalam rumah? Tengok macam ni. Mana? Ada cantik ni. Cantik juga kak tengok. Cantik tak? Sebab pokok kat dalam rumah tu aku ada besar dah. Yelah ni gemuk sikit. Wow, cantiknya. Berapa tu bu? Harga dia RM10.50. Wah, cantik. Bolehlah ambillah satu. Tak apa, ayah bayar. Lagi siapa nak, siapa nak, siapa nak. Ayah belanja. Cepat, jom. Adalah sedihnya pokok ni. Jadi, ibu nak alihkan pokok. Pokok apa ni? Keladi kan? Dekat pasu baru ni. Cantiknya, wow, nampak tu. Berat ni ibu Isai. Isai. Buka, buka. Hey, Afia pun nak tolong ibu. Yeah. Oh, nak tolong ibu kat dapur. Apa dia? Kita tahu. Apa dia ni? Okey, dah untuk. Pokok ni cantik. Cantik. Kenapa pokok ni kena macam ni? Supaya dalam rumah ada oksigen. Kenapa pokok dia kena letak air? Aman ni nak minum air? Pokok pun nak minum air. Dah belajar sain kan? Pokok memerlukan apa? Air. Air. Lagi? Cahaya. Lagi? Jari. Okey ni. Aman ni nak isap jari. Buang. Tak masalahnya. Ada lagi tu ha. Kenapa pasu dekat luar tak dia air? Itu pasu, itu pokok, tanah. Pokok tanah. Ayah. Ayah tertekan step tu. Okey, adik tolong ayah lagi. Beli apa tu? Saya ambil glove ni. Kalau nak cuci tandas ke cuci pinggan ke boleh guna. Letak je sabun lepas tu terus scrub. Harga apa? Harga dia RM10.90. Okey, okey. Jom. Pon dish glove ni harga dia RM10.90. Buat cuci toilet pun boleh juga. So, lepas ni kalau ibu tak basuh pinggan, ayah pun boleh pakai ni. Selalu ayah allergic sabun kan? Ayah. Selalu ayah allergic sabun. Tak boleh buat sabun, tak boleh basuh pinggan. Sekarang, tenang ayah basuh pinggan. Dia pakai suruh ni. Suruh bibik basuh. Cuba tunjuk. bibik. Pakai dulu, pakai dulu. Cantik lah. Tebal lah. Tebal lah. Betul-betul tebal lah. Okey. Aman ni Zahira pun dah boleh basuh pinggan. Lepas ni ayah basuh pinggan. Siapa yang allergic sabun tu bolehlah beli ni. Suruh bibi. Nanti kan. Okey. Suruh try. Ni nak basuh ni ha. Jadi tangan ni tak basah. Tak. Foto kan? Tak foto. Okey, cuba buka sarung. Cuci dulu.
Okey, lepas ni ayah basuh pinggan. Sebab Amani Zahira. Bersih tak tangan? Ini dah bersih ya. Tak ada rasa basah lah tangan sebab pakai ni. Kering je. Okey. Sekarang ibu jom. Ibu kata ni nak pakai cari selipar jom. Selipar. Selipar. Ya Allah, kenapa tu Afiah? Oh, nak bangun. Oh, nak jalan, nak bangun. Amboi. Amboi. Jom. Amani, ni ada selipar cantik hari tu tak ada. Wah, lah cantiklah ni. Allah. Ni? Haa.